seorang perempuan ada yang minta diajari tentang faraid, tapi saya bingung apakah saya boleh mengajarinya. Sedangkan masih ada perempuan yang lain yang tahu dan bisa mengajarinya. Apakah saya boleh mengajari perempuan tersebut? Apakah ada larangan laki-laki mengajari perempuan? Tidak ada. Yang ada larangan de remah cara ngajar. Wadu'en. Ya meni ngajar. Jadi selama tidak ada pelanggaran ikhtilat, tidak ada pelanggaran khulwa, tidak ada pelanggaran ka'din tumazinnatus syahwa, ya wis selesai. Rasulullah SAW mengajari perempuan. Tapi peraturan laki bini nikah kan saya perlu ijak. Kenapa mi yang juraki perempuan ngaji ke perempuan? Beni yang juraki sebetulnya potensi kaki buru nikah akora. Kan tak mungkin. Akol lu aja lah pada bini. Dong bentong pada dong bentong kan tak mungkin.